Pak izin Pak, mau nanya Pak, penerapan rekayasa lalu lintas arus balik nanti? Sekarang sementara masih kontraflow 70 yeah. sampai 47, belum ada one way. Karena kita perkirakan memang dengan memang sudah ada peningkatan ya untuk lalu lintasnya ya. Kalau data di shift 2 tadi posisinya kurang lebih untuk Cikatama ini sudah 20.000 ya. Naik ke sekitar 120% dari yang lalu. Kemudian yang untuk Kalihurip Utama itu yang dari arah Bandung ya Cipularang itu per jam 2 tadi 16.000 itu sudah naik 67% dari yang lalu. Tapi kita melihat bahwa kapasitasnya mencukupi ya. Jadi jangan dipali yang 2 lajur dan ini yang jangan tersingkat 3 lajur masih mencukupi ditambah lagi kontraflow. Jadi sementara memang kita baru kontraflow dulu dari 74.000. One way ini sudah kita siapkan ya, tapi sekali lagi ini di sesi kepolisian, nanti kepolisian yang akan kasih komando ya, akan kasih ini nanti dibuka one way ya. Nah one way-nya adalah dari 74.000 dan perbedaannya untuk dari yang mudik dengan balik, one way sekarang lebih terukur ya, sudah disepakati bersama atas koordinasi instansi kami dengan kepolisian, Korlantas dalam hal ini juga dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan juga dengan BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol PUPR ya, bahwa one way itu akan dilakukan jika kapasitasnya sudah kira-kira mendekati 60% dari yang ada ya. Karena kenapa kalau diambil 60%? Karena butuh 2 jam untuk clearance ya, untuk mengosongkan lajur ya. Jadi gambarannya kira-kira kalau di Kali Kangkung sudah 3.500 maksud kami. Di Kali Kangkung sudah 3.500 atau di Palimanan sudah 4.000 atau di sini Cikatama dengan Kali Tama ini digabung jumlahnya udah 6.000 dan itu dilakukan. Nah kelihatannya kalau kita lihat meskipun sudah mulai naik, tapi kalau kecenderungannya tadi siang belum lonjakannya belum terlalu ini nih. Jadi memang tadinya kita pikir mau naik sehingga kita siapkan, ternyata masih stabil dan stabil ini cukup kita bisa lihat ya, kontraflow itu sudah aman ya. Tapi kalau nanti terus naik bertambah dan mencapai angka atau parameter tadi akan dilakukan pantau. Nah memang kami berharap supaya segera kembali ya ke masyarakat ya. Kalau hitungan kami sampai dengan hari ini ya, sampai untuk minggu nanti ya, sekitar 1,5 juta yang belum kembali, itu sekitar 80% dari yang mudik yang belum balik ke sini ya. Memang masih ada hari ini Kamis ya, Kamis ya, mungkin masih ada Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi saya kami mendorong supaya orang berjalan sebelum puncak ya. Puncak itu ya Minggu yang di kami, tapi hindari Sabtu kalau bisa, pulang Jumat atau sekalian aja pulang